Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'afwanha. Bagi dunia mungkin kamu adalah miliarder, selebriti atau tokoh penting lainnya. Namun bagi malaikat maut kamu tidak lain hanyalah nama yang telah terdaftar. Sebelum melanjutkan, alangkah mulianya untuk kita mendoakan almarhumah. Semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya artikel ini admin kutip dari liputan6.com. Artikel ini karena sesungguhnya kita semua milik Allah. Hanya kepadanya lah kita semua akan kembali. Kematian adalah merupakan rahasia Tuhan yang Maha Esa. Kita semua tidak ada yang tahu kapan akan terjadi. Akan tetapi sejatinya setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Hal ini menjadi sebuah hal yang tak bisa dihindari dan juga diminta. Kematian juga tidak mengenal usia, status, dan profesi. Kematian juga dapat terjadi secara mendadak atau bahkan sakit. Tentunya hal ini juga akan dialami berbagai kalangan umat manusia. Karena kematian akan selalu mengintai di mana saja kita berada. Segala sesuatu tersebut hanyalah titipan semata dan semoga keluarganya diberikan kesabaran dan juga ketabahan yang tiada batas. Atas kepergian almarhum, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, kabar duka datang dari dunia film dan sinetron tanah air. Aminah Cendrakasih yang dikenal dengan perannya sebagai Manya di sinetron Sidol Anak Sekolahan meninggal dunia pada hari ini. Kabar Aminah Cendrakasih emaknya mengembuskan nafas terakhirnya disampaikan oleh Ruby Karno yang juga kakak dari Rano Karno, pemeran Sidol di sinetron legendaris tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un telah berpulang emaknya Aminah Cendrakasih pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 jam 19.30, tulis Ruby Karno membuka kabar duka lebih lanjut. Ruby Karno menginformasikan lokasi disemayamkan jenazah almarhumah Aminah Cendrakasih. Almarhum disemayamkan di Jalan Japos Raya nomor 45 Jurangmangu Barat. Semoga amal dan ibadahnya diterima Allah. Amin, sambung Sang Sinas. Kabar juga yang sama juga disampaikan oleh para penggemar sinetron Sidol melalui akun Instagram resmi fans @sidolanaksekolahan. Telah wafat emaknya Aminah Cendrakasih pukul 20.00. Semoga almarhumah diterima seluruh amal ibadahnya dan diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.